akan dicampakkan ke dalam parit panjang ini. Jadi, orang Islam kata, walau bercerai nyawa dari badan kami sekalipun, kami tidak akan meninggalkan agama yang benar itu. Nah, semua habis dicampak ke dalam parit yang panjang, namanya Uhud. Nabi SAW boleh buat contoh. Bila tuan ketika peristiwa pembukaan kota Mekah, Nabi boleh buat. Nabi suruh sahabat gani parit dalam-dalam panjang-panjang, buat sama macam yang dibuat oleh Raja Zunuas. Api mula naik-naik, kemudian semua orang Mekah diperintahkan dicampak ke dalam api. Boleh je. Nabi dah berkuasa waktu itu, dah menguasai kota Mekah. Mereka pun, orang Mekah pun dah surrender. Sampai Nabi SAW tanya, wahai sekalian ahli, ya ma'asyara Mekah, wahai sekalian orang Mekah, agak-agak kamu apa yang aku nak perbuat kepada kamu pada hari ini? Kata orang-orang Mekah, kami serahkan diri kami, nyawa kami kepada Tuhan, kerana kami sekarang tidak berdaya lagi. Kami mengharapkan ihsan Tuhan sahaja. Mereka memang bukanlah waktu itu, memang taklah habis. Jadi mereka serah je. Apa Nabi nak buat pada mereka, mereka terima. Kalau nak dipanjung semua pun mereka terima. Mereka sanggup terima atas sebagai balasan kekejaman mereka terhadap Nabi SAW selama bertahun-tahun. Maka Nabi SAW jawab, pulanglah kamu sekalian ke rumah kamu. Dari saat ini, siapa yang balik ke rumahnya, dia selamat. Siapa yang kekal dalam masjid ni, tak nak balik rumah, nak pulang masjid ni, dia selamat. Dan siapa yang pergi berlindung di rumah Abu Sufyan, dia pun selamat. Nabi pakai psikologi. Lepas itu dengan Abu Sufyan sekali pun memeluk agama Islam. Islam tak ajar kita membalas dan dendam. Boleh ya? Kalau Islam nak buat, cari orang beragama lain sedang beribadah di rumah, bawa senapar, pergi tembak ramai-ramai. Boleh tak? Apa tak boleh? Ini negara kita punya. Kalau berlaku apa-apa, askar Melayu ada. Tapi Islam tidak mengajar kita itu. Islam ni agama rahmat, rahmatan lil alamin, rahmat kepada sekalian alam. Islam tak ajar kita berlaku keras terhadap sesama manusia. Islam mengajar kita menyantuni sesama manusia. Sebab itulah selepas peristiwa itu berlaku, kita lihat orang-orang di New Zealand tanpa disuruh, tanpa dipaksa, mereka melindungi umat Islam yang berada di sana. Satu. Yang keduanya, mereka pun sama-sama bersimpati atas apa yang berlaku, dan mereka bersolidariti bersama dengan umat Islam di sana. Dua. Itu kedua. Yang ketiga, geng motor pun menyatakan simpati dan ingin mempertahankan umat Islam di sana. Geng motor, dia kata kami punya geng yang masuk jail, geng motor masuk jail. Kalau orang yang masuk jail, member kami dah tunggu dalam jail. Mampoi lah. Agaknya mati yang kena liwat dalam jail lah. Sebab itulah penjara di sana meletakkan simpulan ini di dalam kurungan berasingan. Kalau tidak, memang mati kena lanyak. Mesti mati kena lanyak lah. Dan orang-orang di sana pun faham ini perbuatan yang tidak dapat diterima oleh mana-mana manusia yang waras. Terorisme, keganasan, dia ada tempat dalam tamadun manusia. Bukan ke Islam ke tak Islam. Sebarang keganasan tidak ada tempat dalam tamadun manusia. Sebab itulah Nabi kata Allah, Nabi SAW bersabda, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Ta'ala itu baik dan tidak menerima apa-apa pun melainkan yang baik-baik juga. Yang kita berdoa, ya Allah, kita tengok orang New Zealand, kita
Kita semayang depan, orang New Zealand duduk belakang tu kan. Yang lelaki pun datang, yang perempuan dengan skirt pendeknya, dengan baju tak berlengan, dengan rambut mengebang-ngebang, duduk kat belakang tengok orang Islam semayang di depan. Masya Allah. Rupanya perancangan Allah tu lebih hebat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul majid. Mereka merancang tipu daya dan Allah Ta'ala pun merancang tipu daya, dan Allah Ta'ala lah sebaik-baik perancang tipu daya. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, yuriduna ayyufi'u nurallahi bi'afwahihim wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka cuba untuk menghapuskan cahaya Allah SWT ini agama Islam. Mereka fikir dengan membunuh 50 orang dalam masjid itu, Islam akan padam di mana-mana. Tapi Allah Ta'ala jualah yang menyempurnakan cahayanya. Lagi ramai orang memeluk agama Islam. 50 orang syahid, 350 orang memeluk Islam dalam tempoh tak sampai seminggu. Silap-silap pada benda-benda pun mesti silap. Tak mustahil kalau Allah Ta'ala nak beri hidayah. Masuk pada negeri musuh Islam, marilah kita semua memeluk agama Islam. Habis yang ramai wara'aitanna sayadukuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu wahai Muhammad melihat pada hari kemukan kota Mekah, mereka masuk ke dalam agama Allah itu berbondong-bondong beramai-ramai. Jadi kita melihat keadaan yang sangat memberangsangkan ini, apa reaksi kita? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah dan pujilah ya Tuhan kamu dan memohon ampunlah kepada Tuhan kamu. Innallaha kana tawwab, innahu kana tawwab. Sungguh Allah Ta'ala itu sungguh dia itu Maha penerima taubat. Baik. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amarahu bihil mursalin. Dan sungguhnya Allah SWT telah menyuruh orang-orang yang beriman dengan apa yang ia suruh kepada sekalian mursalin ini, para rasul. Maknanya apa yang Allah Ta'ala turunkan sebagai agama kepada manusia itu bukan saja untuk para nabi dan rasul, tapi disampaikan kepada seluruh manusia. Jadi kita jangan menyembunyikan apa-apa, jangan sorokkan apa-apa, sampaikanlah. Sebab itu kita puji surau Darussalam ini kerana berusaha menyampaikan ilmu kepada masyarakat yang ada di sekeliling. Dengan mengadakan Facebook Live, orang boleh tengok, orang boleh tonton. Tak tahulah berapa ramai yang tengok, berapa ramai yang tekan begini, berapa ramai yang buat begini, tak tahulah. Saya tak nampak. Kalau tuan-tuan buka Facebook tuan-tuan sekarang, tengok di channel di Facebook Surau Darussalam, mungkin tuan-tuan tahu berapa ramai yang begini, berapa ramai yang macam ni pula, duk-duk-duk-duk. Tapi usaha ni wajar diberi pujian. Dan kita jangan berganjak selangkah pun terus. Seperti mana semenjak 2 hari yang sudah diadakan majlis tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan pun masuk dalam Facebook Live. Kita tengok. Tak mesti kita duduk di surau ni saat ni. Lepas isyak minum-minum pun ada lah. Sambil-sambil tu boleh kita tengok Facebook Live tilawah untuk malam yang ketiga. Setakat yang diketahui, qari negeri dan qariah negeri kita belum lagi memperdengarkan bacaan. Tapi qari OKU dah baca malam tadi. Saya tak sanggup asal dia pandang ke kanan, rupanya dia OKU. Dia depannya Quran Braille. Sedap suara, terkawan, tak pecah suara. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jodohkan dia dengan jodoh yang baik, yang soleh. Seronok tengok kan orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang merdu.
Ini Allah Ta'ala Nabi